Suara Nagita Slavina dan Celine Evangelista dipuji saat duet lagu Tak Ingin Usai, Salfok sama Celine. Nagita Slavina dan Celine Evangelista terlihat bernyanyi bersama dengan diiringi gitar akustik. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan juga mantan istri Stefan William, Celine Evangelista juga terlihat menghayati bait demi bait lirik lagu tersebut. Keduanya nampak sedang menyanyikan lagu Tak Ingin Usai milik Keisha Lefronka yang diunggah melalui Instagram pribadi milik Celine Evangelista. Postingan itu juga turut dikomentari oleh Anji dengan akun Instagram @duniamanji. Nah, tulis Anji yang juga diketahui adalah seorang produser musik. Celine pun turut membalas komentar dari sang produser musik itu. Kakak hahaha curhat dong kak, jawab Celine Evangelista. Dengan nada yang stabil dan tidak fals, warganet sontak memberikan pujian karena suara mereka. Warganet juga nampaknya terhanyut dengan suara keduanya saat berduet bersama. Nagita Slavina dan Celine Evangelista keduanya cantik banget, wah suaranya juga bagus. Tulis akun @prtm**. Beberapa juga ada yang nampak memuji salah satunya. Namun, ada juga yang salah fokus dengan Celine Evangelista. Lah dibawain Celine enak coy, suaranya bagus juga, dibuatin single dong itu mama Celine. Komentar akun @mamibutik**. Suara Celine lebih mendominasi, tulis @viv**. Bahkan ada yang meminta Anji untuk meminang Celine Evangelista untuk dijadikan seorang penyanyi karena keindahan suaranya. Tak hanya salah fokus dengan suara Celine, warganet juga salah fokus dengan badan Celine yang nampaknya seperti gadis. Celine anaknya banyak dan udah pada gede, tapi kok masih oke banget kayak anak gadis, cantiknya gak ada obat. Tulis @zonapri**. Cakep banget ya, siap selesai new**ikoa jadi gadis lagi badannya, kata @sumerlan**. Selipopun TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.